Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat otomotif, salam jumpa kembali. Alhamdulillah pada siang ini PT Cakrawala Blasting Indonesia kedatangan unit Hilux double cabin yang dibawa langsung owner ke PT Cakrawala Blasting Indonesia. Kini tim kami langsung bergegas eksekusi unit Hilux ini. Sekarang unit kami masukkan ke room sunblasting atau ruangan sunblasting. Permintaan customer hanya ingin memblastingkan bodi luar saja. Setelah kami melakukan inspeksi, ada bagian plat yang pernah di-repair. Sepertinya dulu pernah mengalami benturan. Pada Toyota Hilux double cabin ini, rencana owner akan diganti dengan cat Raptor. Jadi tugas kami hanya memblastingkan pada bodi luar saja. Seperti biasa, jika kita memblastingkan bodi luar saja, kita tidak perlu melepas kaca-kaca pada unit Hilux double cabin ini. Berhubung kita menggunakan pasir plastik, kita cukup mengcover kaca dengan kertas karton. Kali ini kami mengajak sahabat otomotif untuk menyaksikan sama-sama proses sunblasting menggunakan media pasir plastik tanpa merusak plat aslinya. Untuk menghilangkan cat, dempul, dan karat, banyak yang membayangkan menghilangkan dengan cara dikerok dan dibakar. Namun cara itu sangat berisiko, sahabat otomotif. Selain plat rusak, terkikis bisa juga merubah bentuk plat aslinya. Kawan-kawan pecinta otomotif perlu diketahui, PT Cakrawala Blasting Indonesia memiliki metode pengerjaan blasting otomotif tanpa merusak plat atau tanpa mengurangi ketebalan plat pada bodi mobil. Karena PT Cakrawala Blasting Indonesia menggunakan pasir khusus dalam pengaplikasian blasting otomotif. Pasir khusus yang kami maksud itu adalah pasir plastik atau biasanya disebut plastik media abrasif, di mana sifat plastik ini lebih lunak daripada logam, sehingga saat mengaplikasikan blasting otomotif sama sekali tidak merusak plat pada bodi mobil. Kita bisa sama-sama saksikan proses pengerjaan blasting pada unit Hilux ini. Coba kita bayangkan jika penembakan pasir yang sembarangan atau asal-asalan pasir dengan tekanan angin yang tinggi, itu pasti akan merusak plat pada bodi mobil. Beda dengan apa yang kawan-kawan saksikan di video ini, meskipun tekanan angin tinggi tetap aman. Karena sifat plastik ini sangat lunak apabila berbenturan dengan logam, sehingga plat mobil lebih aman dan tidak ada terjadi kerusakan pada plat aslinya, tidak berpori-pori dan tidak akan berubah bentuk pada plat aslinya. Oh, 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 oh
proses unblasting pun sudah selesai. Dan ini adalah hasilnya, pengaplikasian sunblasting menggunakan pasir plastik. Dari proses sunblasting ini, pecinta otomotif bisa mengetahui keunggulan sunblasting menggunakan pasir plastik. Dari pengaplikasian sunblasting pasir plastik yang kami terapkan, plat mobil lebih aman. Tidak ada kerusakan pada plat, plat tidak berpori-pori, dan plat tidak berubah bentuk. Kini kawan-kawan bisa menyaksikan. Di sini kami melakukan inspeksi ulang pada pekerjaan sunblasting tersebut, di mana kami akan memastikan bahwa unit ini benar-benar bersih dari cat, dempul, karat, serta kotoran-kotoran yang menempel pada bodi mobil ini. Kawan-kawan bisa menyaksikan, plat yang pernah repair sekarang sudah bersih dari karat. Setelah kami pastikan bahwa unit Hilux double cabin sudah bersih, proses sunblasting pun selesai. Unit Toyota Hilux double cabin sekarang sudah dibawa keluar dari ruangan sunblasting. Owner pun langsung melihat langsung hasilnya dari sunblasting pasir plastik ini. Kini setelah kami melakukan inspeksi bersama owner dan owner pun puas, unit Toyota Hilux double cabin siap dibawa pulang owner. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe sebagai dukungan channel ini. Salam hangat dari kami untuk para penonton dan para pecinta otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.